Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan tutorial yang kemarin. Tapi kemarin sedikit ada kesalahan ya. Kenapa di sini tidak ada garis bawahnya? Kesalahannya itu di sini tertulis bukan div tapi DVI. Kita berganti div. Oke. Pada tutorial kedua ini kita akan mencoba untuk membuat koneksi ke database. Oke, nah ini dia. Sudah terlihat garisnya. Oke, kita akan coba untuk membuat koneksi. Yang pertama kita akan buat new file. Sini saya pilih PHP. Kode ini delete. Oke, mohon maaf juga kemarin suara saya tidak jelas karena posisinya malam, jadi takut membangunkan orang. Oke, kita tuliskan PHP, PHP seperti ini. Di sini saya akan pakai string host name. String host name langsung saja local host. Oke, yang kedua adalah database. Oke, di sini kemarin saya sudah membuat database ya. Jadi kalau misalkan sobat sudah buat database ya, tinggal pilih saja database. Misalkan database-nya misalkan table user. Jadi sobat tinggal pilih table. Kemarin itu saya buat di, nah ini ya, tabel pengguna, nah, ini ya, saya bilang oke, saya bilang tabel pengguna, berarti di database mahasiswa tabel pengguna, oke, mahasiswa, jadi nama database-nya. Oke, setelah itu username. Username. Nah, di sini username localhost-nya saya gunakan root ya, default. Kemudian password. Maksud saya admin. Ya, oke, seperti ini. Yang selanjutnya kita membuat koneksi. Misalkan nama koneksinya connect. Oke, setelah itu MySQL menggunakan MySQL connect, kalau nggak bisa tambahkan p. Nah, di sini kita tuliskan yang pertama adalah hostname, string hostname ini dia, kemudian koma, lalu username, kemudian dan password. Username string password seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan kita tuliskan or trigger error. Oke, my SQL error. Oh, ininya nggak ada nih, seperti itu. My SQL error 1
Error, kemudian kurung seperti ini. Okay. Lalu kita save. Saya simpan di folder koneksi. Kita beri nama koneksi PHP PHP. Nah, setelah selesai pada bagian from action kita tuliskan di sini actionnya, misalnya nanti kita akan pakai dulu, metode dulu, metode false, actionnya kita kasih nama, misalkan nanti kita akan buat insert PHP seperti ini. Oke, lalu kita akan buat file koneksi. Kita akan buat file baru, new, kemudian pilih PHP lagi, select, langsung saja tuliskan PHP. Oke, setelah itu request, kita akan pilih dulu database require. Nah, require once, require once. Oke. Nah, di sini kita akan tuliskan di mana folder koneksi tadi. Tadi kan saya simpan di connection, kemudian koneksi.php. Oh, jadi saya buka tadi. Bener kan? Connection koneksi.php. Oke. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat string baru. Saya akan sesuaikan saja. Nah, di sini kita punya name. Name adalah nama, kemudian yang pada bagian email, name adalah email, kemudian bagian status adalah name status, umurnya juga name umur, pada bagian alamat name alamat. Jadi kita harus sesuai dengan ini ya. Oke. Kita akan buat baru sini, misalkan dapat nama yang sesuai dengan yang tadi. Oke, string false. Nah, kita tuliskan yang tadi, nama. Sorry, nama seperti ini. Oke. Berhubung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka ini langsung saja kita copy paste supaya jangan kelamaan. 3, 4, 5. Nah, tinggal kita ganti nih. Yang kedua adalah email. Maka di sini kita tulis email. Kita adalah status. Status. Stringnya status. Kemudian ada umur. Umur. Ini kembali umur. Ini adalah alamat. Alamat. Oke, seperti ini. Setelah ini kita akan buat query string, misalnya makna sendiri aja, query misalkan seperti ini. Nanti di dalam sini kita isikan insert into. Nah, ini insert into ini kita akan memasukkan data ke tadi database mahasiswa, tabelnya. Nah, tabel. Saya menggunakan tabel pengguna, maka di sini saya tulis tb pengguna. Nah, seperti ini. Lalu
Dalam tabel pengguna ada nama, email, status, umur, alamat. Maka di sini juga kita harus sesuai urutannya. Nama, email, status, umur, alamat. Kita tulis nama, kemudian koma, email. Lalu status, umur, dan alamat. Oke. Insert info, nama, ini nomor alamat. Sini kita tuliskan lagi. Itu value. Nah, untuk file ini formatnya seperti ini. Satu. Ini saya buat formatnya dulu. Akan seperti ini. Nanti di sini kita akan isikan dengan string yang ini. Misalkan satu stringnya nama seperti ini, kita copy paste saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah punya 5. Yang kedua adalah string email. Kemudian string status is, sorry, string status, lalu umur, nah, terakhir adalah alamat. Oke, selesai. Lanjut ke, nah, kita kan buat sini variabel lagi, string lagi. Misalkan stringnya hasil, kemudian SQL query. Ini querynya kita pilih dari string, salah, query yang ini. Nah, kita sini akan buat sebuah kondisi. If misalkan if hasil, kemudian seperti ini. Misalkan input berhasil, maka kita tulis ini edge. Kita tampilkan pesan aja, input berhasil. Kemudian jika tidak berhasil, maka akan tampilkan pesan else. Oke, kita tampilkan pesan kalau tidak berhasil input data gagal. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita akan coba. Jika berhasil berarti berhasil, jika gagal mungkin ada kesalahan. Oke, kita save dulu. Kita taruh saja di sini ya, di luar. Karena ini folder latihan kita, ini file latihan kita. Saya taruh di luar aja, biar gampang. Bisa ditaruh di tempat lain, supaya mudah, supaya cepat. Tadi namanya ini ya, insert.php, maka kita akan save dengan nama yang sama, .php. Save. Oke. Kemudian nanti bisa kita preview. Ini adalah tabel pengguna. Sebelum kita cek TB pengguna. Oke, setelah itu kita akan coba terus. Oke, misalkan saya
emailnya. Misalkan saya pakai kacangannya yahoo.com, statusnya mahasiswa, umur saya 16, bon. Oke, kita akan coba klik tombol ini, apakah berhasil atau tidak. Object not found. Cek platform. Kita coba ini attack. Oh, ini saya tadi saya save di mana nih? Saya save di koneksi ternyata ini. Oke, coba kita com mahasiswa 19 Cirebon. Coba nah, ini ada kesalahan line 2 required 1. Oke, gimana dari required semua ini ya? Ini sering saya salah. Jadi ini kalau kita taruh di dalam supaya mudah masuk. Oke. Sembilan belas. Coba input data gagal. Nah, ini masalahnya di mana ini? Oke, kita lihat masalahnya. Masalahnya pasti tidak jauh dari sini. Insert ini tuh. Keluar status. Umur dan alamat. Ini adalah status. Kemudian di sini tertulis status email nama dan umur alamat. Email nama status umur alamat. Email nama email status umur alamat. Perlu bisa lihat dia dulu. String nama, email, status, umur, alamat. Oh ini. Jadi nggak perlu kita kasih koma. Tadi bisa. Yes. Nah ini kesalahannya. Coba kita akan coba lagi. Datang mahasiswa kemudian 19 cerbit. Kita kirim. Wah, salah lagi. Ini nanti yang bisa untuk PHP. Connection. Oh, ada dua. Wah, pantas. Ya, coba harus teliti ya. Memang kalau misalnya PHP itu agak sulit. Pusing, bisa membingungkan. 19. Saya sendiri juga masih bingung.
terkenang frustasi, sampai kirim coba input data gagal lagi. Ayo, kesalahannya di mana? Ini salahnya di sini. Bisa. Kadang bingung itu mencari ini dia benar if hasil home benar terus benar. Salahnya di mana ini? Oke, sobat, ternyata kesalahannya ada di koneksi .php. Di sini kita akan select dulu database-nya. Kita dilupa. Kalau misalnya kita gagal, harusnya kita buat select database. Oke, kita buat query. Untuk $DB kemudian sama dengan MySQL select DB. Ini kita DB yang ini. Itu DB mahasiswa, database mahasiswa. Kemudian koma string koneksi. Ya ini. Kemudian kita bikin ord dan database error not MySQL error. Oke, seperti ini. Silakan sobat ketik. Ini perlu perhatian-hatian, sobat. Jadi kita di sini sudah memilih database-nya, kita harus memilih, kita select lagi. Kita select DB. Oke, kita coba simpan. Refresh. Sama seperti tadi, misalnya saya ganti emailnya. Oke, kita coba. Input berhasil. Oke, itu kita lihat. Nah, di sini. Oke, sudah masuk. Kita coba input lain. Goose, misalnya. Pelajar. Umurnya 16, Jakarta. Input berhasil. Nah, ini dia. Sudah masuk. Oke, jadi sebetulnya mudah, tapi perlu ketelitian. Perlu ketelitian, sobat. Oke, ini adalah action-nya. Insert the PHP, kemudian ini ada koneksinya nih, jangan lupa ya, use apa host dulu. Kalau misalnya sobat ingin uploadnya di hosting, misalkan sobat sudah punya hosting nih, nanti lo host name-nya tinggal diganti dengan hostingnya. Kemudian database-nya juga disesuaikan, bikin tabelnya juga disesuaikan. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih telah menonton. Berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.